Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mereview speaker toa yang sudah diperbaiki koilnya. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Jadi ini kita buka mika pelindung koilnya, lalu kita buka koilnya, dan di bawah ini adalah magnetnya. Di sini Anda bisa tes apabila koil ini berfungsi, akan kelihatan dengan menggunakan multitester, dan jika tidak berfungsi, multitesternya tidak akan menunjukkan angka ohmnya. Oke, kita pasang kembali koilnya ke dalam magnetnya seperti ini. Di sini udah saya kasih tanda ya, supaya tidak keliru. Jadi saya kasih tanda dengan spidol supaya saat mengembalikan akan kepada posisi semula, tidak ketukar atas dengan bawah, bawah dengan atas. Selanjutnya kita pasang mika pelindung koilnya seperti ini. Ini mikanya juga sudah saya kasih tanda supaya tidak tertukar. Oke, kita lakukan tes dengan power bank. Nah, kalau dia nyambung, dia akan bunyi kresek-kresek seperti itu. Akan bunyi kresek-kresek. Tapi jangan disambung secara permanen. Anda cukup sentuhkan secara cepat. Kalau sudah selesai, kita pasang kembali. Di sini ada 4 baut untuk penguncinya. Anda bisa pasang. Setelah 4 baut ini Anda pasang, Anda pasang lagi pelindung belakangnya, tutup belakangnya ini. Oke, ini sudah saya pasang. Ini corongnya tidak saya pasang, kita coba tes lagi ya. Nah, kalau masih berfungsi, dia akan bunyi kresek-kresek. Oke, demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam hangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.